Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kami di perantauan ini. Beginilah cara kami pada perantauan ini, cara beradaptasi setelah mengisi ruang-ruang cuti seperti hari Minggu dan cuti-cuti raya lainnya, atau cuti-cuti hari-hari perayaan agama lain. Namun karena ini masih dalam keadaan hari raya, beginilah cara kita menyambung silaturahmi. Nah, di saat itu saling memanggil ke tempatnya. Nah, inilah Bapak Klebunnya Taman Dagang. Inilah Bapak Klebunnya Taman Dagang. Inilah wakilnya nih. Ini wakilnya. Wakilnya Taman Dagang. Ini setiausaha dan setiausaha ini dalam urusan pekerjaan, dan ini adalah urusan setiausaha dalam keagamaan. Dan ini adalah setiausaha ke pekerjaan, dan inilah ada termasuk anak buahnya. Jadi ini adalah cucunya ini. Tapi jangan lupa ya, like dan subscribe untuk acara ini agar tetap bersemangat, karena ini kami ingin mengeksploitasi secara keberagaman, karena orang Indonesia itu berbagai jenis dan berbagai bangsa, namun tetap bersatu-satu juga. Karena di Indonesia itu dikenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika, di berbagai bangsa dan berbagai daerah dan berbagai suku tetap satu juga. Namun berbagai dengan Indonesia, dengan Malaysia. Bagaimana? Malaysia itu adalah satu Malaysia dari berbagai bangsa, dari bangsa Melayu, bangsa India, bahkan bangsa Cina, namun dapat disatukan oleh dengan satu kata, yaitu kata satu Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia dengan Malaysia? Alhamdulillah. Namun Indonesia dengan Malaysia itu adalah satu rumpun, namun dapat disatukan dengan kata La ilaha illallah. Itulah. Inilah keberagaman orang Indonesia yang ada di Malaysia. Tinggallah ya. Tapi jangan lupa kali kita sokong kembali lagi. Nah, beginilah cara adaptasi orang Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, namun berkelompok-kelompok ini tidak ingin menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Bersembang rasa untuk mengetahui keluh dan kesah. Mungkin ada ruang kerja yang ada ruang kerja itu mungkin ada kosong, saling bahur-membahur. Nah, gitu aja. Oh, berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ikutnya. Oke, terima kasih sampai di sini ya. Jangan lupa, mungkin jumpa lagi setelah berikutnya.